Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya dari bengkel wireng modifikasi. Di video kali ini saya mau bikin tutorial cara pemasangan relay klakson. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja untuk cara ngerakit relay 4 kaki ya teman-teman. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Gimana hasil suaranya klakson setelah pakai relay. Untuk langkah pertama, nomor 30 kita jumper ke nomor 85 ya teman-teman. Nomor 30 kita pasang soket dari motor yang warna coklat, kita masukin. Nah, untuk warna pink nanti ke nomor 86 ya, nomor 30 tadi yang kabel jumper kita masukin dulu ke nomor 85, terus yang warna pink dicolokin ke nomor 86 ini, ke tombol klakson ya teman-teman, yang warna pink, warna pink ke tombol klakson. Untuk yang nomor 87 ini harus keluar untuk ke klaksonnya. Ya, kita pasang ke klakson. Untuk masanya itu saya ikutkan ke bodi motornya ya teman-teman, untuk masanya. Oke, kalau sudah kita coba dulu teman-teman gimana hasilnya. Oke ya teman-teman, untuk pemasangan relay udah selesai. Untuk langkah selanjutnya, cover body motornya kita pasang kembali. Bagi teman-teman, silahkan mencoba di rumah. Jadi kalau mau beli relay bisa dicoba di rumah, pasang sendiri ya teman-teman. Hitung-hitung hemat biaya ongkos pasang, lumayan teman-teman, bisa buat beli rokok. Oke ya teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat silahkan like. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa klik tombol lonceng biar bisa mengikuti video-video saya untuk selanjutnya, biar saya semangat buat tutorialnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.